Kembali lagi bersama Jero Jepang. Kali ini Jero Jepang akan membahas video yang katanya mentransfer energi panas ya. Dan seperti ini katanya mengumpulkan energi, lalu akan energi tersebut akan menjadi panas dan bisa ditempelkan di tangan atau dirasakan. Seperti video di bawah ini ya. Nah, di sana ada seorang guru atau apa itu jadi nggak tahu. Nah, dia mempraktikkan dengan muridnya atau pasiennya nggak tahu juga. Nah, setelah nikah muridnya disuruh belajar mentransfer energi panas. Setelah itu gurunya masuk ke dalam entah ngapain. Nah, dan memanggil satu muridnya tersebut seperti yang ada di video. Manggil muridnya tersebut, katanya transfer energi panasnya ke muridnya tersebut dengan dua tangan seperti ini ya. Setelah itu muridnya merasakan kepanasan katanya di dahinya setelah ditempelkan dua jarinya tersebut. Dan setelah itu yang di dalam video itu menjelaskan bahwa ini itu hanya trik ya sebetulnya, jangan percaya. Jero sudah curiga pada saat gurunya tersebut masuk ke dalam. Pasti dia meletakkan sesuatu di tangannya tersebut. Makanya bisa terasa panas di dahi muridnya tersebut. Jero akan praktekkan dulu ya. Kebetulan ini Jero ada kreonnya Jero, Jero akan praktekkan ke kreonnya. Seperti yang dilakukan di video, Jero akan mempraktekannya. Kebetulan ini ada karyawannya Jero. Jero akan mempraktekannya dengan karyawannya. Jero akan mentransfer energi ke tangan ya, terus menempelkan di jidatnya kulit ya. Kalau terasa panas, bilang ya. Sekali? Iya. Panas? Beneran? Seperti itu prakteknya sepetan. Kepanasan dia, kasih agak kepanasan sekali. Nah, untuk triknya itu menggunakan Dragon Touch, alat sulap yang memang kalau ini dioleskan di telapak tangan, setelah itu diletakkan di kulit, dia akan terasa dingin dulu. Setelah dingin, akan terasa sangat panas, menyengat seperti api. Seperti itu dia. Nah, yang di video tadi itu juga pasti menggunakan Dragon Touch ini. Kenapa? Karena ini gimana ya? Minyak ini tidak berbau ya, minyak ini tidak berbau dan dia apa ya, warnanya putih, ini minyaknya warna putih, minyak Dragon Touch ini bisa dibeli toko alat sulap banyak ya, cuma kalau segini kemarin Jero beli 20 ribuan ini juga banyak digunakan para dukun yang katanya ilmu kesaktian transfer energi panas. Aduh, hanya trik sulap saja dibilang transfer energi. Murid-muridnya disuruh seperti ini lagi. Halu itu, halu. Hati-hati ya sepertinya dengan trik-trik seperti itu. Apalagi dalam video itu murid-muridnya disuruh mentransfer energi panas berdua. Nah, gurunya masuk ke dalam. Pastikan gurunya masuk ke dalam, mengoleskan minyak ke dua telapak jarinya. Karena setelah keluar dari dalam kamar tersebut, tangan gurunya tuh berbeda dengan dari awal. Terus seperti ini aja tangan gurunya. Gitu. Terus seperti ini aja tangan gurunya. Nah, itu menempelkan ke muridnya tersebut. Kelihatan sekali bohongnya. Janganlah seperti itu ya. Kalau emang ingin belajar spiritual yang benar. Jangan mengolok-olokkan orang-orang atau menggunakan trik sulap. Bullshit itu semua ya. Jero harap teman-teman Indonesia khususnya di Bali
bisa tersadar ya. Pakai logika untuk belajar ilmu-ilmu apapun itu, pakai logika. Kalau emang tidak masuk logika, info ke Jero, Jero akan bocorkan trik-triknya. Oke? Okay? Sukses semua. Om Santi.